Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955. Nah, baik, kita lanjut ya. Ini adalah materi di kelas 12 untuk pelajaran sejarah Indonesia ataupun sejarah wajib. Nah, kita pasti tahu nih, ya kan, bahwasanya pemilu ataupun pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1955 itu adalah pemilu yang pertama kali kita lakukan. Ya, benar banget. Pemilihan umum pertama kali diselenggarakan itu ya pada tanggal 29 September 1955. Tepatnya pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas nih pada masa demokrasi liberal, ya kan, ada beberapa kabinet yang kemudian memimpin pada masa demokrasi liberal tersebut. Nah, salah satunya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap ini. Nah, di sana kita sudah bahas ya kan bahwasanya salah satu pencapaian daripada kabinet ini adalah terselenggaranya pemilu untuk pertama kali. Nah, baik, langsung kita lanjut. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen seperti DPR dan anggota-anggota konstituante, yaitu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, sistem yang digunakan pada pemilu 1955 itu adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam 16 daerah pemilihan. Walaupun pada akhirnya daerah ke-16 yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda pada masa itu, yaitu pada tahun 1955. Nah, tadi kan sudah dibahas ataupun disinggung tentang pemilihan konstituante. Sebenarnya apa sih konstituante itu, ya kan? Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, bisa dilihat ini adalah foto ataupun dokumentasi dari proses pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 tersebut. Nah, di mana kita bisa lihat ya kan sistemnya masih kita adopsi hingga saat ini. Sistem pemilihan suaranya menggunakan kotak suara, kemudian memasukkan kertas suara, ya kan, kertas pemilihan suara ke dalam kotak suaranya seperti itu. Nah, ini adalah proses pelaksanaan pemilu kita yang pertama kali. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu perwakilan proporsional? Tadi kita bahas tuh di awal bahwasanya pemilu ini menggunakan sistem perwakilan proporsional. Jadi dalam perwakilan proporsional itu setiap daerah pemilihan akan mendapat sejumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Jadi disesuaikan dengan jumlah penduduk. Misal di satu daerah penduduknya lebih banyak gitu ya kan, otomatis kursi yang disediakan untuk jumlah penduduk yang lebih banyak ini juga lebih banyak pastinya kursi yang disediakan. Jadi seimbang antara kursi yang disediakan dengan jumlah penduduk dari suatu tempat tersebut. Nah, dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi. Nah, walaupun tadi dikatakan sesuai dengan jumlah penduduk, tapi ada batas minimumnya, yaitu 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Nah, itulah sistemnya yang dinamakan dengan sistem perwakilan proporsional. Nah, kira-kira sampai sini paham ya, dan bisa dipahami nih gitu maknanya.
Jadi tadi ada 16 daerah pemilihan dan setiap daerah pemilihan tersebut mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan. Sedangkan kursi konstituante 2 kali lipat lebih besar daripada jumlah kursi DPR ini, yakni 520 kursi. Ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Nah, ini adalah kursi yang tersedia pada pemilihan pertama. Di setiap daerah pemilihan tersebut, kursi diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Sisa suara kemudian digabungkan baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan. Nah, kalau partai-partai bersangkutan ini sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara maupun digabungkan untuk satu partai di tingkat nasional. Nah, ini tergantung kesepakatan mereka. Seperti itu. Lalu pendaftaran pemilu itu sudah dilaksanakan sejak bulan Mei 1954. Nah, jadi pendaftarannya itu 1 tahun sebelumnya itu sudah dibuka ya kan, dan selesai pada November 1954. Nah, jadi ada sekitar rentang waktu 6 bulan ya. Ya, 6 bulan dari Mei sampai November untuk pendaftaran. Untuk jumlah warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara itu ternyata ada 43.104.464 jiwa. Inilah yang memiliki hak untuk memilih pada pemilihan umum. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau 37.875.229 yang menggunakan hak pilihnya kala itu. Jadi Bu, sisanya kemana? Ya, sisanya bisa karena dia golput, seperti itu ya kan. Nah, tetapi untuk jumlah 87% itu sudah bisa diterbilang banyak ya kan, yang menggunakan hak pilihnya. Nah, jadi kalian tahu tidak nih, kalau pemilu sekarang itu kan anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut memilih. Nah, namun pada pemilu 1955, anggota TNI, APRI itu diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Namun tetap sesuai peraturan yang berlaku pada saat itu pastinya. Nah, kita lanjut. Sesuai tujuannya, ternyata pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pemilu untuk memilih anggota DPR. Jadi terpisah antara pemilihan anggota DPR ini dilaksanakan ataupun diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Di mana pada pemilu untuk memilih DPR ini diikuti oleh 29 partai politik maupun individu. Sedangkan tahap kedua itu adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tadi ada DPR, kemudian ada konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Nah, menurut George M. C. Turnan, kahin pemilu 1955 sangat penting. Pasalnya, dengan terlaksananya pemilu ini, kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu. Nah, di video pembelajaran sebelumnya juga kita sudah bahas bagaimana sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal. Ada partai-partai yang kita bahas, seperti itu ya kan? Nah, penyelenggaraan pemilu 1955 ternyata menelan biaya yang tidak sedikit, sebesar Rp479.891.729. Nah, untuk pada masa itu, pada tahun 1955, jumlah ini tuh sudah sangat banyak sekali. Gitu ya kan? 479 juta itu jumlah yang fantastis untuk masa itu, berbeda dengan sekarang ya kan, karena nilai uangnya sudah berubah. Total biaya tersebut berdasarkan kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Dinilai sangat mahal karena kelambatan unit-unit kerja panitia pemilu, hingga akhirnya menambah beban biaya.
Nah, selain pemilihan DPR dan konstituante pada pemilu 1955 ini juga diadakan untuk pemilihan DPRD. Pemilihan umum DPRD dilaksanakan dalam dua tahap juga. Nah, tahap yang pertama pada Juni 1957, rentang waktu sekitar 2 tahun ya dari pemilu tadi. Untuk Indonesia wilayah barat. Nah, kita nih di wilayah Sumatera ya kan, kita termasuk wilayah Indonesia bagian barat. Dan yang kedua pada Juli 1957, rentang waktunya 1 bulan. Itu untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, oleh karena waktu pelaksanaan yang terpisah membuat pelaksanaan pemilu pada waktu itu menjadi fokus. Jadi ini difokuskan di daerah Indonesia wilayah barat dulu, lalu kemudian 1 bulannya lagi di wilayah Timur. Kemudian kita lihat bagaimana hasil daripada pemilu pada tahun 1955 itu. Nah, kan tadi ada dua tahap. Tahap yang pertama nih untuk memilih DPRD ya kan. Nah, di mana hasil pemilu pada 1955 tahap 1 diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. Nah, dari 172 itu hanya 28 yang mendapatkan kursi. Banyak yang tereliminasi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi. Kita lihat, ada 4 partai besar yang mereka memenangkan banyak kursi pada pemilihan tahun 1955. Yang mana yang pertama itu adalah Partai Nasional Indonesia, tahu disebut juga dengan PNI. Nah, ini mendapatkan kursi sebesar 22,3%. Lalu ada Masyumi 20,9%, ada Nahdlatul Ulama 18,4%, dan yang terakhir yaitu Partai Komunis Indonesia, ini 15,4%. Nah, inilah keempat partai yang kemudian menjadi besar pada masa itu setelah pemilihan umum 1955. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Itu hasil pemilu tahap 1. Kita lihat hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante itu sebanyak 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Kan tadi ada minimum ya kan? Jumlah kursi minimum tadi itu ada 6 untuk anggota konstituante. Nah, jadi hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan juga PKI memiliki dukungan yang tinggi. Sementara Masyumi, perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR sebelumnya. Jadi, pada pemilu tahap kedua ini Masyumi lumayan kalah, gitu, merosot untuk perolehan suaranya. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih sebenarnya latar belakang pemilu dari pemilu pertama ini? Apa kemudian yang melatar belakangi sehingga pemilu ini pun akhirnya dilaksanakan? Seperti itu. Nah, jadi terlaksananya pemilu pada 1955 itu didasari latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, ada yang dikenal dengan namanya revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, perang kemerdekaan. Jadi setelah pasca kemerdekaan 1945 tidak langsung kita damai. Ada banyak perang-perang yang masih harus dijalani oleh bangsa Indonesia untuk memperoleh kedaulatan secara mutlak. Tuh ya kan? Nah, jadi memang dibutuhkanlah ini, harus kita laksanakan pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Lalu yang kedua, pertikaian internal. Nah, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Lalu yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan itu pada 4 April 1953.
Nah, ini juga pernah kita singgung di video pembelajaran sebelumnya, ya kan? Di sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Nah, jadi inilah gambaran daripada proses pemilihan umum yang terjadi pertama kali di Indonesia. Nah, jangan lupa, pemilu yang pertama kali di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 1955. Sedikit kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, ya kan? Pemilu pertama kali dilaksanakan pada 1955, di mana pada tahun itu dilaksanakan dua tahap pemilu. Nah, yang pertama untuk memilih parlemen, dan juga yang kedua untuk memilih konstituante. Nah, pada pemilu 1955 ini ada 4 partai yang mendapatkan kursi terbanyak dalam pemerintahan. Yang pertama itu ada PNI, lalu ada Masyumi, ada PKI, dan juga ada NU ataupun Nahdlatul Ulama. Nah, itulah keempat partai yang memang mereka mendapatkan posisi terbanyak dalam pemerintahan. Namun pada pemilu yang kedua itu pada tahun yang sama, Masyumi mengalami kemerosotan perolehan suara. Oke. Nah, sampai sini materi kita pada hari ini. Semoga paham dan mudah dipahami. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Anizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.